Ini hari Senin guys, tanggal 22 Januari 2024. Nah, turun motor, saya lihat satu truk tuh ya guys ya. Saya akan spill buat kalian. Sebelum saya spill, saya mau ngasih tahu aja nih buat kalian. Di wilayah sini penjualan motor itu lagi mengalami penurunan guys, agak sepi. Nah ya, ini kesempatan buat kalian yang lagi nyari-nyari motor, bisa beli di sini tapi KTP Jabodetabek aja ya guys ya. Di luar Jabodetabek tidak bisa. Motor apa saja yang turun selain yang ini yang masih ada di atas, saya akan spill untuk kalian. Yang pertama guys, saya lihat yang turun ke dealer ini motor PCX 160 warna silver ini. Harga motor PCX di wilayah sini ya guys ya, 32.900.000-an. Nah ini motornya ya, ready stock. Saya nanti spill lebih dekat lagi, soalnya ini lagi ngatur motor yang datang dulu guys. Yang kedua di tengah-tengah saya lihat ada Vario 125 warna putih guys. Ini juga ready. Selain warna putih, warna biru juga ada. Dan warna hitam nih ya, Vario 125 warna hitam, ready juga. Yang putih harganya di angka 25.200.000-an. Yang biru sama. Nah yang hitam itu berbeda ya, dia harganya 24.900.000-an. Satu lagi guys, PCX yang turun warna hitam. Ini sama dengan yang warna silver, 32.900.000-an. Kenapa warna hitam ini masih ada dan masih bertahan guys? Karena memang masyarakat Indonesia itu banyak orang yang suka sekali warna hitam polos ya guys ya. Ditambah warna hitam itu harga jualnya juga enggak jatuh ya, tetap tinggi karena dianggap warna dasar, warna yang umum. Warna hitam identik dengan kejantanan, seperti itu ya guys ya. Nah yang lainnya adalah ini guys, untuk Honda Beat, satu baris ini semua Honda Beat ya. Saya mau kasih lihat motor lainnya. Ini dia guys, motor Vario 125 yang warna birunya. Kalian kalau mau di sini ada ya guys ya. Di sini lagi sepi soalnya guys. Kalian kalau mau beli motor ke sini aja ya guys ya. Bantuin saya jualan. Terus Honda Scoopy juga di sini ada ya guys. Harganya 23.300.000-an. Yang warna hitam kita ada dua tuh ya. Dan tampilannya seperti ini. Yang ini warna peleknya sudah berwarna coklat, sama dengan yang ini. Lalu untuk yang Vario 125 ini pun sama ya, peleknya sudah berwarna coklat. Nah kalau yang Vario 125 selain pelek yang berwarna coklat, dia behelnya pun berwarna coklat seperti ini guys. Untuk bagasinya juga udah luas ya. Untuk yang warna putih gimana bang? Saya akan spill juga buat kalian untuk yang warna putih ya. Peleknya warnanya apa dia? Untuk Vario 125 yang warna putih, warna peleknya itu sama guys. Dia berwarna coklat tuh ya. Jadi untuk yang warna putih dan warna hitam itu, pelek semua berwarna coklat, termasuk warna pada behelnya. Tuh ya, dia berwarna coklat juga sama. Aksesorisnya gimana bang? Saya akan spill juga aksesorisnya ya. Kalau pembelian di wilayah sini guys, untuk KTP Jabodetabek ya, kalian dapat karpet, lalu dapat ini yang sudah tertempel, garnish radiator, dan satu lagi garnish muffler tuh ya, belum ditempel. Jadi dapat tiga ya guys ya. Ternyata warna putih ada dua guys ya, yang ini satu dan yang ini satu tuh baru turun lagi. Nah, jadi untuk kalian yang nyari Vario 125 warna putih di sini ada dua ya. Silakan guys, nomor WA ada di kolom deskripsi ya. Dan yang tipe CBS pun ada turun ya guys ya. Ini warna merah, tampilannya seperti ini guys. Ini dia warna merahnya, cakep ini ya, merah cabe. Dia bening merahnya guys. Cuman dia nggak punya emblem ya, hanya stiker aja seperti ini. Ada dua tuh guys ya, DP di angka 2 jutaan kalau kalian mau. Terus ada lagi yang turun ini guys, warna hitam. Nah jadi berarti warna hitam ada dua, warna putihnya ada dua.
Kenapa bang bisa banyak? Kok di kita nggak ada? Untuk distribusi motor guys, tiap daerah berbeda-beda ya. Di sini kelihatan banyak karena yang belinya nggak ada, jadi motor numpuk. Itu ya. Berbeda dengan di wilayah kalian. Sebetulnya wilayah kalian motor juga sama dengan di sini, tapi yang belinya kebanyakan di sana. Di sini boro-boro ada yang ngantri beli motor, guys. Ada yang masuk ke sini aja. Saya perhatikan satu hari ini nggak ada ya. Memang lagi sepi banget, guys, di sini. Jadi pada akhirnya motornya numpuk seperti ini ya, belum laku-laku seperti itu. Kalau kalian memang mau dan punya KTP Jabodetabek aja ya, guys ya. Kalian bisa pesan ini melalui nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Tanya-tanya dulu harganya berapa, biaya BBN-nya berapa, dan lain-lainnya berapa. Setelah deal, kalian kirim KTP dan kartu keluarganya saja, guys. Nah, setelah itu motor kita kirim ke rumah kalian. Setelah sampai rumah kalian baru bayar. Bisa seperti itu ya. Atau kalian mau kredit juga bisa. Kalau memang kalian mau kredit, caranya pastikan dulu KTP kalian Jabodetabek. Setelah itu kalian minta brosurnya terlebih dahulu ke kami ya, nanti kita kirim brosurnya ke kalian. Setelah itu kalian tentukan terlebih dahulu mau DP-nya berapa dan cicilannya yang berapa bulan, yang sesuai dengan ada di brosur yang saya kasih, seperti itu guys. Jika itu semua sudah kalian tentukan, kirim data-datanya. Apa bang data-datanya? KTP kalian, kartu keluarga, lalu email dan nomor handphone yang aktif, seperti itu guys. Kalau kalian sudah menikah, lampirkan KTP istri. Kalau belum menikah, lampirkan KTP orang tua ya guys ya. Ini semua motor yang kalian lihat ini ready stock guys, saya nggak bohong ya. Kalian buktikan aja, mau cash mau kredit kalian bisa pesen. Nah, cuman memang kadang-kadang begini guys ya, ada orang yang sudah lihat video saya, misalkan mau Vario ini, ketika dia mengajukan data dan diproses belum ACC, motor ini tiba-tiba laku. Nah, kalian harus nanggung resiko itu. Jadi ketika kalian nanya, bang ready? Ready gitu ya. Kalau kalian misalkan cepat prosesnya ya milik kalian. Tapi kalau dalam proses tersebut kalian ternyata kalah lebih dulu, maka ya harus nunggu lagi, seperti itu guys. Jadi guys, kalian kalau menemukan hal seperti itu jangan bilang sales itu bohong ya. Sales juga tidak berdaya ya. Ketika dia mengajukan data kalian karena ini belum laku, dia berharap kalian lebih cepat di ACC-nya. Ternyata tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang lebih dulu sudah di ACC, maka ya ini milik dia, seperti itu ya guys ya. Kalau kalian pesennya di sini nggak terlalu lama kok ya. Saya perhatikan udah satu minggu ini motor seperti ini turun terus di dealer ini. Jadi nggak terlalu lama guys ya. Kalau misalkan memang lagi seperti ini nih, lagi ini ready ya, ini ready. Semoga saja kalian pesan mau kredit ini ready terus sampai kalian bisa di ACC masih ada motornya. Jadi ini langsung milik kalian, seperti itu. Dicoba-coba aja ya guys ya, nomor WA di kolom deskripsi. Jangan lupa di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.